Oke, lo semuanya kembali di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba main game Naruto Boruto Shinobi Striker lagi. Dan di video kali ini gue bakal cobain Naruto Gerbang 8 ya. Sebenarnya tadi tuh gue pengen cobain yang Naruto jadi kayak kostumnya pakai kostumnya Rock Lee, kayak di episode filler ya, ntar mungkin bakal gue kasih gambarnya. Cuman ternyata kostumnya si Rock Lee gak ada cuy di game ini ya. Kayaknya ada, cuman itu kayaknya pagi di gacha dan gue kayaknya gak punya ya. Jadi gue di sini kayaknya nggak punya kostum Rock Lee dan akhirnya gue di sini bikin karakter Naruto seperti ini ya. Ini gue lupa Naruto yang di episode berapa, tapi intinya nih Naruto pakaian kayak gini nih keren aja gitu ya. Kayak ini di The Last deh, bener gak sih, atau di The Last atau di Rotoboro teman? Coba kalian komen ya. Nah di sini karena seriusan, karena kemarin ada beberapa yang nanyain kalau misalkan Gerbang 8 tuh di game ini tuh kayak gimana gitu. Mungkin ada yang belum lihat ya. Jadi di sini bakal gue gunain aja, dan resikonya adalah kematian teman-teman. Jadi tumbalnya adalah nyawa kita. Terus juga ada yang nanya tuh, kalau nggak salah sih siapa Show atau siapa gitu, dia nanya kayak tentang Sekizo gitu. Ya intinya gue lupa dia komen apa, intinya kayak nanya tentang Sekizo di game ini. Kita bakal cobain langsung di sini ya. Di sini untuk senjatanya gue bikin yang hand to hand aja. Kemudian ninja toolsnya kunai kayaknya oke deh, kunai aja ya. Kayak kunai aja nggak apa-apa. Kemudian untuk ninjutsunya di sini adalah gabungan Baryon sama Gerbang 8 ya teman. Yang pertama adalah Baryon Ballet Barrage, jadi aja kita bakal mukul-mukul gitu. Kemudian yang kedua adalah Dynamic Entry biar identik dengan Jiraiya atau Taijutsunya. Kemudian sini Shadow Clone Explosion. Yang terakhir adalah Gerbang 8 ya. Sebenarnya sini ada dua, tapi harus pilih yang ini ya, harus pilih yang ini teman-teman. Karena ini Gerbang 8 yang asli. Kalau yang ini tuh ada yang mirip juga nih ya. Ini cuma Gate of Limits doang guys, bukan Gerbang 8 ya. Nah ini Gerbang 8 juga, cuman kayak Gate of Limits tuh di sana Gerbang 8 guys. Ya pokoknya intinya itulah ya, kita pakainya yang ini teman-teman. Supaya kita bisa Sekizo ya. Dan oke, biar nggak terlalu lama nih, kita mungkin bakal langsung ke practice dulu aja, baru kita main yang rame-rame teman-teman. Oke, dan kita udah masuk ke dalam practice-nya. Misalkan ada yang nanya, "Bang, kenapa sih nyobanya harus di practice?" Yang pertama adalah supaya kita bisa lihat skill-skillnya secara jelas gitu. Yang kedua biar ultimate-nya muncul. Karena gue takutnya begitu gue rekam dan di pertandingan gak nyampe ultimate, seenggaknya kalian udah lihat ultimate-nya di practice gitu ya. Karena kadang dulu sebelum gue nyobain practice itu ada beberapa kali match yang ultimate-nya gue gak kelihatan guys, karena kita gak nyobain di practice gitu. Nah ini Baryon modenya nih ya. Langsung kita tendang saja, kayaknya kena sih. Oh gak kena guys ternyata. Sabar, kita pukul-pukul dulu, slow-slow matiin sama kita nih. Oke nice. Ayo sini Boruto sini. Kita hajar deh, ini Taijutsunya si Naruto keren ya. Keren banget sih, ini versi apa ya, gue lupa nih. Kita tendang dulu sini Borutonya, mau ngapain bang. Hati-hati, kita surken-surken aja biar dia mati langsung. Nah. Oh, gue kira ini Naruto Baryon teman-teman, tonya Naruto Hokage biasa ya. Kita pukul-pukul dulu. Itu si Minato ikutan mati, jir, kasihan banget. Nice, slow guys, dikit lagi nanti kita bakal ini ya. Bakal awaken, ambil dulu scroll lah. Darah, aduh, nice darah, lumayan. Kita tendang dulu aja di sini, bam. Sebenarnya agak sulit sih kalau misalkan combo nggak pakai hand to hand ya. Langsung kita jadiin Baryon. Dad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 a. Masih selamat dia, jir. Nice. Hati-hati dia darah. Ini ngeselin cowok, seriusan dah. Yang burungnya itu ngeselin banget ya teman. Dirasengan anjir. Astaga, pas banget lagi. Ini soalnya nggak bisa dibatalin guys kalau Naruto yang udah berubah kayak tadi ya. Kita pukulnya langsung, bam. Cocok ya sebenarnya ya kalau Naruto yang ini sih. Ayo sini bang, kita tendangnya langsung mati nih, bam. Wait, ini sekarat aja nih. Bunshin doang jir. Oke, kita dapat buff attack lumayan. Santuy, kita hajar. Langsung kita Baryon mode kena nih. Ini Baryon mode ngeselin sih, seriusan. Skillnya tuh bagus banget anjir. Bagus karena ngeselin sih lebih tepatnya ya. Karena kita nggak bisa kabur kalau udah kena gituan. Dia kayak nge-silent yang substitution kita guys. Jadi kita kalau misalkan kena sekali aja itu kita nggak bisa kabur jir. Udah auto kena pukul. Ayo sini bangun loh, gue Naruto yang asli nih bos. Lu jangan, jangan ini loh, jangan berpura-pura ya. Nah kita dikit lagi ultimate ya teman. Kita ini ya, sabar. Gue nungguin yang lain pada keluar dulu. Ya Gerbang 8 nih ya. Anjir, nah Sekizo nih guys. Nah ini Sekizo,
orang lagi jatuh bisa dikenain terus cuy. Gila anjing, OP banget. Nih, kalian mau lihat gak ininya nih ya? Gerbang 8-nya nih. Wajir, kena dua orang. Tapi kita gitu, tumbalnya mati kita. Kekurangannya itu sih, kekurangannya itu. Sebenarnya ada satu ultimate lagi yang tumbalin diri, yaitu Gedomazo. Cuman bedanya Gedomazo gak langsung mati, tapi darah kita satu batang. Kena suriken mati itu. Tapi kalau misalkan ada healer harusnya aman ya. Intinya ini gerbang 8, Gedomazo itu skill-skill yang numbalin diri guys. Kalau di game ini sebenarnya kayak di Adima juga sama sih, numbalin diri. Baryon pun juga sama guys, dia numbalin diri ya. Lebih tepatnya ngurangin darah sendiri lah. Cuman memang gak seinstan langsung mati gitu enggak. Tapi jelas Baryon tuh ngurangin darah dia. Intinya kayak gitu, kalian udah lihat kan tadi. Itu Sekizo emang OP sih. Gue pernah di Sekizo, posisinya benar-benar lagi jatuh, lagi tiduran. Bisa di-hit anjing. Gak masuk akal cuy Sekizo. Tidak peduli lagi diri atau lagi tiduran ya. Dan oke, weh kita satu keluarga nih bos. Satu keluarga ya. Oke, kita mungkin bakal langsung ke match-nya aja nih. Oke, dan kita bakal masuk ke dalam match-nya. Tadi gue sebenarnya udah sempat main satu match tuh, tapi ternyata gak tau kenapa nge-lag banget cuy. Orangnya teleport-teleport aja. Jadi sini adalah match kedua ya. Anjir, kita ketemu guru gaya yang asli teman-teman di sini ya. Oke. Buset, kita tanker semua ini, ada dua nih ya. Kita langsung ke ini aja deh, langsung ke tengah deh ya. Karena si defender aja langsung ngambil ke A-nya. Kita langsung ke B aja guys. Kita ke B, anjir cepet banget cok, dia udah nyampe aja di sini nih. Mana dia? Lah. Meledak. Oke, slow. Anjir, dipentalin jauh banget guys. Aduh, bisa dibatalin ternyata ya, dynamic entry guys. Oke, slow. Kita langsung ke ini aja, langsung ke B. Ambil lagi. Slow, gue ambil. Oh yaudahlah, kita langsung ke C berarti guys. Kita langsung ke C, kalau nggak balik ke A ya. Gue langsung ke ini deh, ke C nih ya. Ntar suriken dulu. Karena nih kayaknya guru gay ini, gue liat nih. Santuy. Kita tendang dulu di sini, orangnya kena gak? Langsung kita jadi Baryon. Ih, bisa dibatalin, jir. Lah, baru tahu gue Baryon bisa dibatalin di sini. Astaga, nih ngeselin juga dia ya. Kita dipentalin, jir, sama dia, cok. Sabar, slow. Slow, hadapi guru gay dengan santuy. Ayo sini, turun lu pada. Gak kena, aman. Kita jadi Baryon mode dulu di sini. Nice. Ayo sini, kita tendang ya langsung di sini. Bam. Nah. Menang slow. Slow. Udah guys. Kita fokus lagi. Mati nih orang. Anjir aja berhasil kabur, cok. Kita tendang dulu di sini. Bam. Baryon mode. Dadar. Mati dikit lagi. Mati nih langsung nih. Anjir aja masih selamat, coy. Kita kejar ya. Udah guys. Fokus lagi. Gue ke B. Soalnya lagi pada di A semua, ntar takutnya B-nya diambil ya. Oh ya, ada yang di C juga ternyata. Ya rame banget apa? Oh, rame guys ternyata pada di sini semua. Ya udahlah, kita bantuin aja di sini ya. Dadar. Nice, mayan. Dapat 2. C-nya sekarang lagi mau direbut tuh ya. Oke, slow. Ini lagi mau ke B nih pasti nih. Oh enggak, dia ke C guys. Ini benar-benar B dilepas jir sama musuhnya. Nah ini aja nih. Langsung kita Baryon mode di sini. Dadar. Nice, enggak usah kabur doi. Kita pentalin bos, astaga. Anjir, nih saya ngeselin sih guys, salah satu karakter yang ngeselin ya. Oke, nice. Nah, tidur, turu semua lu, turu. Itu ini punyanya si Kabuto ini guys. Cuman sebenarnya agak useless sih ultimate Kabuto ya. Mendingan punyanya si Itachi sekalian. Kalau Itachi itu benar-benar satu map kena, kalau si Kabuto enggak guys, cuma di lingkaran doang ya. Kayak di lingkaran gitu dia. Oke, kita tendang dulu di sini orangnya. Nah. Ih, anjir ada tendangan kah? Ih, Baryonnya bisa dibatalin, jir. Bisa dibatalin ya, seingat gue gak bisa loh. Lah, mentok nih, astaga.
Mentok guys, mentok. Gak bisa anjir, mentok. Tadi terlalu jauh soalnya ya. Please jangan menang dulu dong. Jangan menang tapi jangan kalah juga gitu. Gue pengen ultimate soalnya di sini. Dikit lagi mau ultimate kita guys. Nah ini nih ya. Langsung kita tendangnya orang di sini kena gak nih? Gak kena cok. Barion mode kena gak? Ah gak nyampe jir. PA Naruto nya kagak nyampe jir. Sabar. Ih dapet aja lagi C nya. Astaga geluduknya gede banget guys. Di ultimate anjing parah. Dih ngetaunting dia gaya-gayaan. Ngetaunting dia guys. Sombong bener dia ngetaunting kita tadi. Oke. Barion mode dimakan nih Barion mode bos. Ultimate tuh berkurang sono. Oke slow. Oke, kita bisa ultimate ya guys. Kita bisa ultimate di sini nih. Barion mode Hachiman Tonko. Sorry. Kita Sekizo di sini orangnya nih mati liatnya. Mati nih guys, liat nih mati nih, percaya gak? Anjir menang pas banget lagi. Orangnya lagi ke bawah tuh, lagi dikejar-kejar sama naga. Anjir Sekizo terlalu OP coy. Orang enggak bisa gerak anjing. Ya udahlah kita langsung ke match selanjutnya aja ya. Oke, dan ini adalah match yang ke terakhir berarti ya, terakhir ya. Kita di sini dia dari tadi mapnya gelap-gelap mulu anjing. Oke, ini kayaknya ketemu orang yang sebelumnya nih ya. Kayak ada beberapa yang ketemu lagi, guys. Buset defender. Aduh, kita enggak ada healer lagi, guys. Kita enggak ada healer, jir. Kayaknya agak-agak sulit nih. Kita langsung ke B aja ya karena enggak perlu rame-rame untuk ngambil satu base doang. Gue paling benci tuh kadang ada player yang ngikut-ngikut, guys. Padahal lu bisa pergi kemana aja, anjir. Cuman kenapa dia harus ngikut ke kita gitu? Ada kadang-kadang ada yang kayak gitu, guys. Wah, ini gue nge-lag lagi tiba-tiba. Lah, kocak ditahan pakai batu. Gue malah gak kena Baryona, sayang kan tuh. Kita ledakin dulu satu map, kena. Bam, nice, satu orang kena. Kita tahan dulu di sini dia nih. Langsung kita dynamic entry, nice. Mati nih, liat nih. Mati nih, dikit lagi nih, ini sekarat banget nih. Trot. Nice. Slow, gue Baryon mode di sini. Ayo sih ngadu pukulan. Dia ngajakin ngadu pukul kali guys. Oke ini kita sebenarnya cukup main di B sama di C aja sih. Untuk A nya sebenarnya lebih bagus dilepas ya. Cuman orang-orang lagi pada ini anjing pengen ke sini, ya udahlah ya. Mampus nggak tendang lu ya. Kita bakal ngelock dia aja di sini. Slow. Anjir dia hilang-hilangan cok menah. Slow guys, santuy. Nah ini enak banget nih, kita Baryon. Dadar. Dia nge-lag apa gimana dah? Ini bocah kayak nge-lag jir. Nice. Yuk kita ambil A nya yuk, ambil A. Gue disini bakal ke mid dulu ya buat bantuin nih dia nih. Ya C nya kerebut anjing, ada yang lepas coy satu orang. Di ultimate niat banget bos. Slow. Kita tendang dulu orangnya di sini. Nah, biar cabut ya. Nah, kita langsung ambil ke C dari sini. Apakah dia ngikutin kita, guys? Wah, ngikutin si anjir. Oh, enggak. Untung ditahan. Ada yang bantuin kita, guys. Udah dia udah paling bener ngambilnya di C sama si B sama di B doang sih. Yang A-nya enggak usah ini, yang enggak usah diambil. Udah, yuk langsung ke B. Langsung ke B. Yang A-nya di main aja, cu. Paling enak ini sih kita main sama teman gitu ya, jadi biar gampang diatur guys. Kalau gini nggak apa, mainnya berantakan jir, kayak orang sesuka hatinya langsung ke A aja gitu. Padahal main di C sama B juga enak gitu, udah pasti menang ini padahal. Oke slow. Nice, aman. Kita tendang dulu, kena gak nih? Ah nggak kena coy. Ayo sini Baryon lawan Baryon. Nice, kita dapat 1 kill lumayan. Udah please C-nya A-nya lepasin aja udah. Aduh, gua enggak sempat kabur guys. Gua pengen kasih ledakan tadi tuh di akhir-akhir. Tapi kita dikit lagi bisa ultimate ya. Kita dikit lagi bisa ultimate guys. Jadi tenang aja. Nanti kita bakal coba Sekizo ini. Sekizoin musuh ya. Karena OP banget jir, Sekizo sakit banget cok.
Oke, okay. Aduh ada aktifin itu tuh. Punyanya si Zui ya. Anjing aktifin punya si Zui di sini untuk apa, cok? Kan ini bukan main flag. Kita baryonin dulu ya di sini orangnya. Nice. Selalu kita suruken. Ayo sini, Bang. Mati nih. Nice, kita bisa ultimate nih, guys. Kita bisa ultimate di sini nih ya. Sabar, sabar, sabar. Apakah kita perlu nge-solo mereka tuh, teman? Gue takut mati sih jujur aja ya. Nah, kita ultimate dulu sini. Nah, ini Sekizu dari jauh nih ya. Mati nih, lihat nih, mati nih. Percaya gak dia mati, guys? Percaya gak dia mati? Nah, mati kan. Mati dia, cuy. Oke, slow kita Sekizu dulu. Wah, udah habis anjing Sekizu-nya. Ultimate kena. Nice, tapi kita mati, guys. Ya. Gila, jatuh teman-teman. Kita jatuh ya dari atas, bener-bener kayak di animenya, bos, bos. Tapi sebenarnya ini sih agak rugi ya kalau misalkan pakai gerbang 8 tuh. Sebenarnya bisa di-trap dua karak, dua ini sih dua kill lah. Jadi kita pakai Sekizu dapat 1 sama ultimate 1. Cuman kadang tetap aja cuy, kalau misalkan lagi nggak hoki kan ultimate bisa apa? Bisa nggak kena juga gitu. Oke, slow slow. Mau ngapain, Bang? Ah, nggak kena game black. Kita tendang dulu guys orangnya di sini. Ah, dapat lagi, hoki banget. Meledak, bam, nice. Slow slow, yang penting kita udah ultimate guys tadi di sini. Awas nih gue samperin nih orang. Lah konyol. Konyol dia guys. Mana doi? Oh, udah mati. Ambil lagi. Kita jadi baryon dulu di sini, pukulin. Kena gak tuh? Kita tendang dulu guys. Ah, kejauhan anjir. Kejauhan, cok. Santuy. Tahan dulu. Kita surikan aja. Ya. Nice, dapat lumayan. Wah, gue mati di sini nih. Gue mati kayaknya nih. Wah, bener coy pada sekarat jir. Ah, bangke. Mati gara-gara kena Ametrasu, teman-teman. Ametrasu soalnya ini ya, Mas, apa berkurangin darah kita terus. Wah, bisa ultimate 3 kali atau kagak nih? Bisa ultimate 2 kali atau enggak nih? Udah. Kita langsung ke B lagi aja. Sama di sini enggak ada yang mau ngalah jadi healer, coy. Padahal kalau misalkan kita ada healer 1 menang nih kita. Cuman ya sudahlah ya, terserah mereka, guys. Kita surikan aja, mau ngapain lu? Nice, mati. Nah, langsung kita baryon di sini kena nih. Dadadadadadadadadar. Masih bisa ngindarin sih anjir. Kita tendang langsung. Astaga, batal dong. Sabar guys. Nah, ultimate. Nice. Yuk, kita langsung ke ini, langsung ke A buat distract dia, guys. Nah, kalau gini sekarang baru bisa nih kita untuk distract dia di A. Jadi mereka nggak fokus ke apa, ke base kita yang di B ya. Ini udah menang nih ya. Slow. Mau ngapain lu bang? Wih, santai kali ngap. C-nya anjir. Astaga, kok kelepas sih? Kok C-nya kelepas sih? Ya, sayang banget coy. Oke, slow. Anjir, gue dikejar-kejar, cok. Gue dikejar-kejar guys sama baryonnya anjir. Sabar, gue kecil dulu. Ah, udah menang. Oke, lumayan lah ya. Dan aku teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.